Penampilan Natalie Holscher foto pakai baju ketat panen cibiran. Dalam postingan terbarunya, Natalie Holscher mengenakan crop top tanpa lengan berwarna hitam dan krem. Natalie Holscher memadukannya dengan celana panjang berwarna biru dan tas coklat. Pakaiannya tersebut pun memperlihatkan lekuk tubuhnya yang ramping. Pada foto tersebut, Natalie Holscher pun tak memberikan keterangan apapun, kecuali emoji bintang. Kendati begitu, postingannya menjadi sorotan netizen. Banyak warganet yang menyayangkan penampilan Natalie Holscher. Pasalnya kini ia dinilai lebih senang berpenampilan terbuka bahkan lekuk tubuhnya banyak dicibir. Penampilan terbuka Natalie Holscher yang disorot netizen ini bukanlah yang pertama kalinya. Sebelumnya Natalie Holscher juga sempat dicibir karena pamer bahu mulus. Dalam salah satu unggahan di media sosial, janda Sule ini tampil menggunakan atasan putih dengan potongan one shoulder. Potongan bajunya itu pun memperlihatkan bahunya yang mulus. Padahal sebelumnya, Natalie Holscher tampil tertutup. Menampilkan hasil foto pemotretan, ibu satu anak ini tampil dengan anggun dan memesona dengan rambut yang dikuncir kuda. Sayangnya, Natalie Holscher banjir cibiran dari netizen karena sudah makin berani tampil dengan pakaian terbuka.